أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Shadaqallahul Azim. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan pemberi keterangan kepada petunjuk itu dan juga pemberi keterangan kepada yang hak dan yang batil. Terima kasih bagi Tuan Imam, seluruh ahli tutung kuasa masjid, Tuan Imam, adik tahfiz kita malam ini, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-24 ya. Sudah pasti kita sangat berharap Ramadan yang sudah di penghujungnya ini bukan Ramadan yang terakhir untuk hidup kita. Kita jika ditakdirkan Allah, jika Ramadan ini Ramadan terakhir, maka sudah pastilah kita ingin menjadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan antara maksudnya, jika kita merasai hebatnya Ramadan ini, barakahnya Ramadan ini, mulianya Ramadan ini, maka sudah pasti kita ingin memohon kepada Allah supaya Allah jadikan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Ayat yang awal saya baca tadi menjelaskan kepada kita bagaimana Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan sebab itulah disebut bahawa Ramadan dan Al-Quran adalah dua beradik kembar. Tidak boleh dipisahkan. Mesti seiring sejalan. Jika Ramadan tidak ada maknanya jika tidak ada Al-Quran. Begitu juga lah. Maka sudah pastilah, mari kita menjadikan Ramadan pada tahun ini sebagai waktu dan ketika untuk kita mengangkat kedudukan Al-Quran dalam hidup kita. Sama ada pribadi kita. Maknanya setiap hari kita jangan lepas untuk pegang Quran, baca Quran, memahami maksud Quran, bertadabur dengan Al-Quran. Ramadan ini juga kita perlu menyatakan bahawa bulan untuk melonjak Al-Quran itu untuk difahami, dihayati dan diangkat menjadi dustur kita, menjadi perlembagaan kita. Hari ini kita disebutkan dengan kita bersembang, kita berbual, kita berwhatsapp, kita berfacebook dengan hal-hal yang sangat jauh dengan Quran. Kita mungkin hanya sebut hari itu mungkin karena bertanya bila GST nak stop. Lepas tu kita
Berbicara pula hal harga minyak. Kita cerita soal kos sara hidup. Maknanya sebahagian harian kita banyak bicara tentang hal perut kita. Hal kehidupan kita. Tetapi siapa yang bercakap soal Al-Quran? Daripada peringkat atas kepimpinan negara sampai ke bawah. Jangan kita jadi seperti mana dalam satu catatan sejarah. 1974. Dipanggil oleh Perdana Menteri Tunisia ketika itu, Habib Bourguiba. Nama lebih kurang sama macam pelakon drama TV yang kita dok tengok itulah. Latif Bourguiba. Tak tahulah dia ada lagi dia noh. Dia meninggal dah. Saya pun tak tahu dah perkembangan dia. Habib Bourguiba dilantik menjadi Perdana Menteri Tunisia. Tunisia ini sebuah negara di kepulauan negara ataupun di Jazirah Arab. Dia dalam rangkuman Kesatuan Negara-Negara Arab. 1957 dia merampas kuasa jadi Perdana Menteri. 1974, satu hari dia mengarahkan seorang ulama. Syekh, tak silap namanya, Syekh Abdul Zaman, untuk ulama ini berbicara di dalam TV secara live supaya menyuruh seluruh rakyat Tunisia, orang Islam Tunisia, satu Ramadan dan sepanjang Ramadan kamu dilarang berpuasa. Dia mengarahkan ulama ini, keluarlah apa fatwa pun, hujah dan nas untuk tidak membenarkan umat Islam berpuasa. Kerana Perdana Menteri Tunisia ini, Habib Bourguiba ini, dia kata puasa adalah suatu kerugian kepada umat Islam. Puasa adalah suatu yang menyebabkan umat Islam tidak produktif, bekerja jadi malas, banyak tidur. Jadi dia menyarankan supaya umat Islam jangan lagi berpuasa. Tak perlu puasa. Kalau Tunisia nak maju, umat Islam mesti tinggalkan Islam. Itu pesanan Habib Bourguiba kepada rakyatnya. Maka disuruhlah ulama ini mengeluarkan fatwa. Ketika inilah beliau akhirnya muncul di kaca TV dan mengucapkan suatu ucapan yang ringkas secara live kepada rakyat Tunisia. Beliau dengan mula membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul azim wa kaziba Habib Bourguiba. Maka dia terus keluar daripada siaran TV itu. Dia mengatakan, benar kata-kata Allah dan pembohonglah Habib Bourguiba.
Habib Bourguiba bukan hanya melarang umat Islam berpuasa, dia tak puas hati lagi, apa yang dia buat itu gagal. Satu Ramadan dia mengarahkan seluruh kabinetnya, menteri-menteri kabinetnya duduk bersamanya dan meminta siaran TV dibuat live sekali lagi, menunjukkan pada satu Ramadan dia sedang makan tengah hari bersama menteri-menterinya dan ditunjukkan ke seluruh rakyat Tunisia bahawa aku tidak puasa, menteri aku tidak puasa, dan kamu juga harus tidak puasa. Bahkan bukan itu saja, dia merampas tanah-tanah wakaf orang-orang Islam yang nak didirikan masjid dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah. Kerana dia mengatakan untuk maju mesti buang Islam, mesti letakkan Islam di belakang, mesti sudutkan Islam. Kalau nak maju mesti ikut Perancis ketika itu. Namun apa yang terjadi sehinggalah dia mati tahun 1982. Tunisia antara negara miskin di negara Arab sampailah ke hari ini. Tunisia tidak menjadi maju seperti Perancis, bahkan dia sangat ketinggalan. Tuan-tuan ingat kisah seorang pemuda tahun 2011, bermulanya kebangkitan Arab yang dipanggil Arab Spring. Ya, seorang pemuda yang bernama Bu Azizi, beliau bekerja jual buah, letak atas kereta surung jual buah tepi jalan. Macam-macam lah, buah tembikai, buah anggur. Satu hari tengah dia berniaga, perbandaran, majlis bandaran datang rampas kereta tolak dia, rampas buah dia kerana dia tak ada lesen untuk berniaga. Maka dia kata, kenapa kamu sampai zalim macam ni? Aku hanya berniaga, aku cari nafkah. Kalau aku langgar peraturan undang-undang, tolong bantu aku untuk aku ikut segala peraturan. Jangan rosakkan harta aku. Aku sedang mencari nafkah untuk anak dan isteri aku. Dia balik dalam keadaan yang sangat sedih. Akhirnya dia nekat mengambil satu tong petrol, disiram di badannya, dibakarnya dirinya, dan akhirnya dia cedera parah, terbakar habis seluruh badannya, dibawa ke hospital, dan akhirnya dia meninggal dunia. 2011, inilah permulaan kepada Arab Spring di negara Arab. Ketika itulah seluruh rakyat Tunisia keluar ke jalan-jalan raya membuat protes kepada kerajaan di atas penindasan kerajaan kepada rakyat Tunisia. Merebak, jatuh kerajaan Tunisia. Arab Spring disambung ataupun dibangkit pula ataupun orang-orang di negara lain, termasuklah di Mesir, di Yaman, sehinggalah di Syria. Dan apa yang berlaku itu tidak dapat dibendung, diselesaikan sehinggalah ke hari ini. Tentang mati Allah, kisah ini membuktikan bahawa tidak ada suatu pun jaminan bahawa jika kita meninggalkan Islam, kita meninggalkan Al-Quran, kita akan maju seperti negara-negara Barat. Apa makna maju jika kita jauh dengan Al-Quran? Apa makna maju jika anak-anak kita buta dengan Quran? Apa makna kita hebat, rakyat kita ramai yang kaya raya, tiba-tiba orang tak peduli lagi dengan Al-Quran? Jadi inilah tuan-tuan pengajaran besar Ramadan kita pada tahun ini. Yang kedua, Ramadan adalah suatu mesej yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kita supaya kita mengenali manusia lain. Kita cuba menghayati ataupun cuba mensoroti apa yang sedang berlaku kepada manusia lain. Maknanya Ramadan mengajar kita supaya jauhkan sifat penting diri sendiri. Secara logiknya,
Kenapa Allah melarang kita makan dan minum pada siang hari? Bermula terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Padahal di rumah kita penuh dengan makanan. Mungkin tak logik kan kalau secara akalnya. Tiba-tiba Allah kita jangan makan, jangan minum. Walau setitik air. Padahal di rumah kita melimpah ruah apa yang ada. Dalam peti ais. Kita boleh ada duit boleh beli di kedai. Kita boleh makan apa sahaja. Tiba-tiba Allah fardukan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya Allah sedang mengajar kita, nak memberitahu kita ada manusia yang tak makan, ada manusia yang sedang kebuluran, ada manusia yang sedang kesempitan akibat memang tidak ada makanan. Ini yang Allah sedang ajar kita. Allah nak beritahu kamu, lihatlah manusia lain. Jangan hanya melihat diri kamu. Jangan hanya memegang perut kamu. Tuan-tuan, hari ini kita sedang berhadapan dengan penindasan yang berterusan kepada umat Islam. Sudah puluhan tahun. Sebab itu saya selalu sebut, tidak ada hari yang tidak ada umat Islam yang dibunuh. Tidak ada hari yang mana tidak ada umat Islam yang dihalau daripada kampung halaman. Tidak ada hari yang di mana umat Islam, khususnya muslimah, yang dirogol, yang dizalimi oleh orang bukan Islam. Tidak ada hari yang mana tidak ada umat Islam yang dihalau daripada kampung halaman mereka. Kita lihatlah secara alamiah, secara globalnya. Hari ini, tuan-tuan, kita masih belum selesai apa yang sedang berlaku kepada umat Islam Palestin yang sudah sekian lama. Kita pun, tuan-tuan, sampai sudah pun rasa cemuih dengar cerita pasal Palestin. Dah terlalu lama dan tidak ada kesudahan. Padahal mereka terus di ancam dengan kesempitan hidup. Sahabat-sahabat kita daripada NGO, kawan-kawan saya daripada MAPIM dan beberapa lagi NGO, daripada MyCare, hari ini kemarin dapat masuk ke Gaza, semenanjung Gaza, yang sudah dikepung, ditutup sempadan mereka sejak 5 tahun yang lalu. Saya pergi kali terakhir tahun 2013, selepas itu tidak lagi dibenarkan masuk. Padahal Gaza itu menjadi penjara paling besar di dunia. 2 juta manusia di Gaza dikepung oleh Israel, dibunuh, dibom rumah mereka, tidak dibenarkan bantuan daripada luar masuk, tidak dibenarkan mereka untuk keluar mendapat rawatan di luar, ditutup pintu Rafah di antara Mesir dan Palestin. Keadaan mereka sangat parah, bekalan elektrik tak ada, air bersih tak ada. 2 juta itu tuan-tuan, semuanya adalah umat Islam. Begitu juga yang berlaku di Syria yang kita tahu. Perang ataupun konflik daripada Arab Spring tadi. Berlanjutan sampai sekarang menyebabkan berlaku perang saudara. Yang menyebabkan sudah ratusan ribu terkorban. Lebih 7 juta yang menjadi pelarian di seluruh dunia. Kesemua mereka adalah umat Islam. Lari merata dunia tuan-tuan. Sehingga berlindung mereka di negara-negara orang-orang bukan Islam di Eropa, di Jerman, di Itali, dan mereka lari sampai ke Europe berlindung, dan kita merasa malu negara umat Islam yang lain yang tidak ada ataupun tidak ada usaha untuk membantu mereka. Begitu juga umat Islam yang paling dekat dengan kita, umat Islam Rohingya. Kita sudah merasai kesannya. Sehingga maka lari mai ke Malaysia. Di Malaysia sudah pun mencecah lebih 100 ribu orang-orang Rohingya ini yang duduk di merata tempat. Termasuk kita di Sungai Petani. Kita di Taman Kadi ini pun ada. Kenapa mereka lari tuan-tuan? Karena mereka sudah pun tidak ada keselamatan untuk hidup mereka. Dibunuh setiap hari. Dibakar rumah mereka.
Satu juta yang sekarang ini sedang berlindung di Bangladesh. Saya sebelum pelihara hari itu berulang-alik ke sana. Bekerja di sana. Duduk di sana. Saya saksikan betul. Ada manusia yang mati kerana tak ada makanan. Ada manusia yang mati kerana tak dapat rawatan kesihatan. Ada manusia yang mati kerana dia minum air yang kotor setiap hari. Duduk di kemah-kemah buruk. Duduk di kemah-kemah yang sempit. Tuan-tuan, kita, saya kata kita nak duduk setengah jam pun kita tak mampu dan kita tak boleh duduk kemah yang mereka duduk. Tetapi mereka terpaksa duduk sepanjang hidup mereka. Seolah mereka lebih hina daripada binatang. Inilah tuan-tuan keadaan umat Islam yang sedang kita saksikan di seluruh dunia, bahkan kesusahan itu juga di merata-rata dunia. Dan sudah pasti juga kita di Malaysia pun ada lagi saudara-saudara kita yang susah. Tuan-tuan, kita mungkin tak rasalah kita duduk di Taman Keladi ni, duduk taman-taman. Tuan-tuan pergi jalan ke Belasik, ke tempat saya tu, kita jumpa lagi lah ramai saudara kita yang dalam keadaan susah. Ada yang mereka main ke kedai runcit beli beras sekilo, beli beras 2 kilo. Kenapa? Kerana itu yang mereka ada hari itu. Ada hari itu 2 orang muslimat main berjabat saya di Sungai Pau, berjabat khidmat saya lah. Dia kata berjumpa dengan apa ni pembantu saya, dia kata, "Ustaz minta tolong, memang kami main ni masa malu nak abang, tapi nak abang jugalah. Memang terputus bekalan di rumah. Dah lebih 2 minggu hari tu hujan tak boleh motong." Dia kata, "Abang kalau ada apa-apa beras ke apa nak minta lah sumbangan." Malam tu saya pun pergi lah ziarah rumah dia. Rupanya betul sungguh. Memang tak ada apa dah. Jadi ada lagi tuan-tuan sahabat-sahabat kita yang bersama. Jadi sudah pastilah. Kita balik kepada Ramadan tadi. Bahawa Ramadan adalah bulan kita melihat manusia lain di samping kita melihat diri kita. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahawa pada bulan Ramadan Nabi sangat pemurah, lebih pemurah daripada hembusan angin. Nabi menafkahkan harta-hartanya, mensedekahkan apa yang ada kepada fuqara-fuqara ataupun kepada fakir-fakir miskin yang ada ketika itu. Dan begitulah tuan-tuan, mari kita lonjakkan sedekah kita pada bulan Ramadan ini. Allah beri kita suatu ujian, kesenangan sedikit kepada kita. Biar kita berhabis untuk manusia lain, tuan-tuan. Jangan kita pokai kerana belanja untuk hari raya. Ada orang tuan-tuan dipersebut 2 benda. Orang manusia, orang Melayu ni, dia pokai selepas dua peristiwa. Selepas 2 sambutan. Yang pertama, dia pokai kerana buat majlis kahwin. Habis-habisan berbelanja. Berpuluhan ribu berbelanja untuk majlis kahwin. Yang kedua, selepas hari raya. Berbelanja habis-habisan untuk hari raya. Beli baju saja, seorang anak 500 ringgit. Beli kuih raya lagi satu hak. Macam-macam lah. Orang perempuan tahulah. Elmont London sebagainya. 1 kotak 100 ringgit. Kita berbelanja lagi besar nak buat rumah terbuka. Jadi tuan-tuan, biar kita berbelanja besar untuk kita beri nafkah kepada manusia-manusia yang tertindas, yang dizalimi. InsyaAllah, Allah tidak akan pokaikan kita, bahkan Allah menggandakan lagi rezeki yang akan Allah beri kepada kita. InsyaAllah. Yang terakhir, Ramadan tuan-tuan, Ramadan bukan hanya berpuasa di siang hari. Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan adalah bulan jihad umat Islam. Sebab itulah almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, beliau pesan, dia kata, "Jangan sebut Ramadan ni hanya bulan puasa.
Sebab kita orang Melayu ni sebut Ramadan, bulan puasa maknanya hanya puasa, hanya tak makan, hanya tak minum. Tetapi Ramadan itu lebih besar daripada itu. Ramadan itu kedudukannya sehinggakan Allah perintahkan Nabi SAW dan para sahabat keluar berjihad, berperang dalam medan, di medan Badar tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah difardukan puasa. Tahun kedua hijrah juga Allah perintahkan Nabi SAW keluar untuk menyekat kemarahan tentera musyrikin Mekah yang baru balik daripada Syam, yang mereka itu ketika itu merampas dan menginaya, menzalimi orang-orang muhajirin dan ansar di Madinah. Orang-orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal, mereka yang menjadi musuh utama Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Ketika itulah Allah perintahkan Nabi dan sahabat 313 orang ini keluar di medan Badar, 80 km daripada kota Madinah, untuk menyekat dan menghalang musyrikin ini meneruskan usaha jahat mereka memusnahkan, nak merosakkan Islam. Bermakna tuan-tuan, Ramadan adalah bulan yang sangat tegas Allah Subhanahu Wa Taala syaratkan kepada kita untuk melawan orang-orang yang mereka ini terang menentang Islam. Sebab itu tuan-tuan, kita juga terakhir, kita juga sedih di negara kita bila mai Ramadan, kumpulan-kumpulan yang sangat lantang mengkritik Islam, yang sangat lantang cuba nak menjatuhkan kedudukan Islam, mereka ni diberi ruang yang sangat besar dalam negara kita hari ini. Kita tak boleh buat apa-apa tuan-tuan, walaupun hanya seorang perempuan. Saya nak sebut pun rasa melugai. Tapi apa boleh buat tuan-tuan? Dia menulis di Facebook. Dia akan diberi ruang pula di TV. Bernama TV. Ni Siti Kasim ni. Kita pun heran tuan-tuan. Kita dengan segala agensi yang ada, tak boleh buat apa-apa. Hari itu dia kata, ibadah korban ni bohong saja. Peristiwa korban, peristiwa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail itu tipu saja, dia kata. Saja direka-reka saja. Korban tu hanya direka oleh orang tentu kerana dia nak makan lembu, nak makan daging. Tuan-tuan, tapi macam ni dia kata. Baru ni pula dia kata JAKIM mesti ditutup. Peruntukan yang diberi kepada sekolah-sekolah tahfiz mesti diberhentikan. Dia cemburu dengan JAKIM yang berbelanja 1 bilion ringgit untuk umat Islam. Tapi yang kita sedih tuan-tuan, kita terpaksa terima orang macam ni duduk dalam masyarakat dan diberi ruang yang seluasnya, sehingga kita tak boleh berbuat apa-apa. Dia berkomplot dengan beberapa grup NGO, G25, termasuk juga bekas anak timbalan Perdana Menteri Taufik Ismail, bekas timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail, mengatakan kerajaan mesti tutup JAKIM. Kemarin pula dihantar memorandum oleh satu pertubuhan Komango
Persatuan Hak Asasi Manusia, kononnya. Satu memorandum yang mereka tulis, mereka mengatakan masyarakat dan rakyat Malaysia mesti menerima LGBT ini dan diberi hak untuk mereka beramal dengan LGBT. Apa benda tuan-tuan LGBT ini? Muslimah pernah dengar lah. Kita nak sebut ubayah no? Maknanya mereka minta kita masyarakat secara sedikit demi sedikit menerima bahawa orang yang melakukan homoseks, lesbian, berzina ini duduk dalam masyarakat dan tidak memandang mereka sebagai penjenayah. Ini tuan-tuan sangat bahaya. Kita sudah pun cuba mencabar Allah. Dan ketika inilah tuan-tuan, ketika Ramadan ini kita diuji sedemikian rupa. Maka tuan-tuan, akhirnya mari kita jadikan Ramadan sebagai medan untuk kita mengajak seluruh manusia kembali kepada Allah, jalan Allah. Kembali kepada Islam. Membuang segala kemungkaran-kemungkaran dalam masyarakat. Dan sudah pastilah Ramadan pada tahun ini kita ingin jadikan sebagai Ramadan yang mengangkat kedudukan umat Islam. Jangan lagi umat Islam dipinggirkan. Jangan lagi umat Islam diadu domba. Jangan lagi umat Islam dipecah belahkan. Dan jangan lagi umat Islam dicaturkan khususnya oleh orang-orang bukan Islam. Ini cabaran kita yang besar tuan-tuan untuk anak-anak cucu kita. Maka sudah pastilah tidak ada jalan lain melainkan kita kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, seperti mana ayat yang kita baca awal tadi. Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia, pemberi keterangan kepada petunjuk itu dan pemberi keterangan kepada yang hak dan yang batil. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih. Dan saya juga mahu kesempatan masjid, saya meneruskan usaha saya untuk bergerak membantu pihak-pihak yang saya sebut tadi untuk tabung Palestin, tabung Syria dan tabung Rohingya. Itu juga tabung untuk anak sahabat-sahabat orang-orang yang da'if di Sik. Dan saya sudah pasti mengatakan umat Islam perlu bersama ketika mana kita berada di Ramadan ataupun berada di luar Ramadan, insyaAllah tuan-tuan. Akhirnya, mari kita mengatakan kita bukan menjadi hamba Ramadan tetapi menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, selepas Ramadan kita akan datang lagi ke masjid ramai seperti malam ini untuk kita solat berjamaah. Selepas Ramadan kita datang lagi seperti malam-malam Ramadan untuk kita bertadarus Al-Quran, insyaAllah. Kerana kita menyatakan apa yang kita lakukan itu bukan kerana Ramadan tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.